Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini Rini akan menyampaikan informasi bahagia mengenai jadwal penyaluran BPNT alokasi ke-8 ya teman-teman semua. Mulai hari ini tanggal 7 September sampai dengan 11 September di wilayah ini. Nah, wilayah mana sajakah itu? Simak terus ya di informasi selengkapnya setelah ini. Tapi sebelum lanjut ke informasinya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke jadwal penyaluran BPNT alokasi tahap 8 untuk di wilayah-wilayah ini mulai hari ini tanggal 7 September hingga tanggal 11 September mendatang. Nah, ini teman-teman semua ya untuk jadwal penyaluran bansos sembako dan kompensasi BBM 2022 untuk wilayah Kota Jambi. Untuk hari ini Rabu tanggal 7 September tahun 2022, wilayah Kecamatan Pasar Jambi juga Danau SIPIN. Untuk Kelurahan Beringin Orang Kanyu Hitam Pasar Jambi Sungai Asam dan Lego. Jadi teman-teman semua bisa membaca ya di sini untuk lokasi penyalurannya adalah kantor pos bagian belakang. Pukulnya jam 9 hingga jam 2. Terus kalau yang Danau SIPIN pukul 2 hingga pukul 5 sore nanti. Nah, untuk besok hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022 ada wilayah Jelutung di Kelurahan Jelutung Cempaka Putih Kebun Handil Payolebar Lebak Bandung Handil Jaya Talang Jauh. Untuk wilayahnya yang tadi Jelutung ya, Kecamatan Jelutung, maaf. Nah, untuk lokasi pembagiannya di kantor pos bagian belakang juga sama ya. Kantor posnya sama pastinya. Di wilayah Kecamatan Jelutung itu pukul 7:30 hingga jam 12 siang. Dan tahap 2-nya atau pembagian keduanya pukul 1 hingga jam 4 sore mendatang. Sedangkan ini hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022 untuk Kecamatan Danau Sipin Jambi Timur. Untuk Kelurahan Selamat Solok Sipin Sungai Putri Murni Kasang Jaya. Nah, pukulnya bisa dilihat ya teman-teman semua. Tahap pertama jam 7:30 hingga jam 11:30 siang. Dan yang kedua jam 1:30 karena hari Jumat ya teman-teman semua hingga jam 5 sore mendatang. Setelah itu hari Sabtunya tanggal 10 September 2022 untuk Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Raja Wali, Tanjung Pinang, Budiman, Talang Banjar, Sujenjang, Sulanjana. Untuk pembagiannya dimulai jam 7:30 juga hingga jam 12. Setelah itu jam 1 hingga jam 4 sore. Nah, untuk hari Minggunya tanggal 11 September tahun 2022 ada Kelurahan Jambi Timur,
Palmera, Gabungan, atau susulan yang belum ambil. Jadi misalnya ini teman-teman semua mulai hari ini hingga hari Sabtu mendatang belum bisa diambil, bisa diambilnya hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2022. Nah, jadi itulah teman-teman semua ya untuk jadwal penyaluran, mohon maaf, BPNT dan juga BLT BBM wilayah Kota Jambi. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata dan keramaian, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.